main iya. Lucu lagi. Dot J. Jadi di follow. Mbak apa sih? Osis. Ini ada apa? Kutek M colornya ya. 12 color itu di situ. Nah, itu loh. Nah, ini saudara adalah palet bagus kan. Keseluruhan sih si Nono Cosmetic tuh lumayan oke ya. Tempatnya oke banget sih. Luas terus. I want you to show me how to get to know someone like you. Someone like you. Hai everyone, welcome to my channel. So Rizky and here, annyeong yerabun cinggu. Selamat datang di channel aku, Rizky Corley Channel. Jadi kalau kalian baru menemukan atau baru bergabung di channel aku, jangan lupa selalu budekan untuk subscribe, like, dan juga komen dan share ke sosial media yang lain yang kalian punya pastinya. Dan kali ini di dalam video kali ini aku akan mengajak kalian, yaitu grand opening di Nuna Cosmetic Center yang ada di kota aku, di kota Banjarmasin, tepatnya di jalan kilometer 2. Dan ini aku kesana bersama Emma Surai, dan aku pastinya di sana. Jadi aku itu kemarinan ke grand opening itu nggak sempet waktu potong pita itu, terus itu aku perginya jam 10, sedangkan si peresmiannya alias grand openingnya itu di jam 8. Nah, jadi kalau kalian penasaran apa aja di Nono Cosmetic dijual di sana, walaupun di sana kemarin itu nggak begitu lengkap ya, tapi aku akan tunjukin kalian apa saja yang dijual di Nono Cosmetic. Oke, okay? Jadi tonton sampai akhir, nanti aku di akhir video ini aku akan kasih kesimpulan untuk kalian, oke? Okay? Hi, welcome to my channel. So Rizky and here, annyeong yerabun cinggu. Am I here? Muncul lagi di dalam vlog kali ini. Dan kita lagi di belakang. Ini lagi acara apa, kakak? Ini lagi acara grand openingnya Nuna Cosmetic. Annyeong. Jadi Nuna itu adalah sebutan untuk kakak perempuan dalam bahasa Korea. Dan ini lagi grand opening. Yuk kita langsung masuk saja. Ya kan? Walaupun kita nggak dapat undangan gitu, tapi udah nggak ya? Bagaimana kah store-nya? Aduh. Oke, ini adalah tuh di dalamnya si Nuna Cosmetic. Walaupun dia belum lengkap amat gitu ya, tapi lumayan lah. Hey, say hi. Ibu Emma cari apa, Ibu? Aku tuh cari apa ya? Cari bronzer sebenarnya. Ini deretan Emina tuh. Oh, ini teman aku si Surai. Hai. IG kamu apa? Surai. Dot J. Jadi di follow nih, dan kita lagi di mana? Di Nuna Cosmetic. Dan kita mau putar-putar di sini. Oke, okay, bersama ibu ini dan ibu Incut Emma di sini. Di sini ternyata ada kapas, ada bagian sampo. Tuh, samponya lengkap di sini. Dan ini Bu Emma cari apa, Ibu Emma? Kapas Cinderella. Ini makeup remover. Tuh lengkap di sini ya. Tuh, nih ada si kapas kecintaan. Ibu Emma ya, yang kemarin beli tapi enggak ada shimmer. Tapi hilang. Habis itu hilang. Ini 13.000. Ini adalah ibu apa? Ibu Surai.
Mbak apa sih? Sis, oh sis. Ini ada apa? Kutek empolornya ya. 12 color itu cuma 35.000. Tuh, dia ada top coat-nya, terus warna-warnanya lengkap sih. Tuh. Dan ada catok. Bu Emma beli apa sih? Aku beli tertarik sama You Makeup deh. Itu apaan sih? Fanbo. Ini Bu Emma lagi cari makeup you. Aku sebenarnya cari juga sih. Kalau takutnya ada si bronzer ya di sini ya. Lagi ada promo gitu ya kan. Ini kayak eyeshadow you yang nude. Ada yang palet apa sih tuh? Nah itu loh. Nah ini saudara adalah palet bagus kan. Tuh. Kayaknya highlighter, blush, sama bronzer. Bu Emma lagi cobain apa ya Bu Emma? Apa itu namanya lipsticknya? Oh gitu lah pokoknya bentuknya. Bagaimana? Terlalu nude ya. Yang ini adalah BB cushion ya. Yeah. Makeup. Tuh. Keren banget. Brand lokal luar biasa. Ini setting powder. Crystal powder. Ternyata di sini ada ini spray capsule resep tuh. Nih, yang ini apa sih? Yang ini varian kuning apa yang kuning? Was of Face Mac. Terus ada yang aku sering pakai juga nih, ini aloe vera. Tuh. Ini charcoal. Terus ada eye view. Oh ternyata di sini Agnes lengkap tuh. Agnes lagi lengkap tuh. Ini ada produknya sapi, day cream. Oh minyak cream yang sering pakai. Terus day cream tuh. Dan di sini ada masker Korea. Igonen Holika Holika, ya. Holika Holika yang charcoal. Terus yang ini sea butter. Yang ini Damask Straws. Lengkap sih ya. Terus yang ini Acai Berry. Ini Holika Acai Berry. Terus yang ini Lemon. Terus yang ini Green Tea. Dan yang terakhir ini ada Pearl alias Mutiara. Tuh. Dan di sini juga ada si Valens iPad-nya. Si ada lip smacks-nya. Kayak gitu deh pokoknya. Terus di sini ada Miss Glow. Nah, Miss Glow. Terus ada maskernya ini yang baru yang green tea. Terus yang ini yang charcoal, terus ada paketannya gitu siang malam. Tuh. Dan juga ini ada yang gold gel-nya, terus ada si red jelly yang lagi booming itu kan. Lengkap sih. Dan ini ada kayak lip creamnya, terus ada obat jerawatnya, dan ada toner. Ini apa? Untuk mata. Kita kembali sama ya, Ibu Surai di Maybelline counter. Itu powder matte loh? Iya, bukan. Oh iya iya iya. Itu diskonnya di berapa? Yang mana? 30%? Apa tuh? Itu highlighter. Metator harganya Maybelline. Ini di bagian wardah. Ini eyeshadow-nya lengkap sama blush on-nya. Lip palette-nya juga lengkap. Ini serinya. Dan maskernya apa ini? Varian yang baru tuh. Si wardah yang jeruk ternyata aja. Ya, variannya lengkap lah, lumayan lah. Ini yang green tea nih. Green tea, terus ya green tea, terus ini brush. Dan ini mawar. Dan seri What Secret juga lengkap. Tuh, sabun-sabunnya, parfumnya, semacamnya. Terus
slip to New Order ada ready. Sini 3 warna lengkap, yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dan ini yang long lasting, yang baru iklannya tuh lengkap. Dan diskon 20% geng. Ibu Emma lagi cari. Tuh lagi Emma ibu cari. Tapi testernya gak ada ya di sini ya. Itu apa? Oh ini yang lip creamnya. Oh kemasannya sekarang kece ya. Oke parfumnya juga ada tuh ready semua. Nih Luminous Twake. Baru tau ada yang begini ya. Ini ada lengkap. Jadi di sini ternyata ada Regasta ya. Apa sih? Oh eyeshadow. Tuh ada lipstick, ada penny blush. Ini blush on-nya lucu banget warnanya. Warna pink banget. Ini ada kayak bulu mata gitu, lucu banget kayak bulat gini. Ini harganya 60.000. Oh, jadi dia bulu mata 3D gitu deh kayak ini. Nah, kayak gitu. Heboh banget bulu matanya. Ini kayak apa lagi nih? Nih satu. Tuh. Ini nah, macam gini. Dan ternyata ada masker lagi. Masker mana ini? Korea juga. Any Fake yang ini pomegranate, honey, green tea sama mutiara. Tuh banyak lagi. Dan di sini ada Oriflame. Tuh. Ini parfumnya lucu ya. Ada produk si Oriflame lagi, ini shower gel, ini conditioner. Tes si Madam G itu kalau nggak salah ya warnanya tuh nggak cepet hilang loh. Berapa tadi M? 20.000 tuh. Ya ibu tester, dicoba. Bagus ya. Tunggu kering kali. Tuh. Udah cobain tuh foto booth di Nuna Cosmetic dan nih lumayan bagus fotonya. Dan ini tuh lagi foto orang ya, Emma lagi nunggu si fotonya keluar, kita foto bareng berdua itu tuh. Ibu Emma lagi ngeluh karena ini foto dia nggak ada satu tuh, dia lagi foto sendiri tuh. Ini kan nanti dia keluar. Dan hasilnya kayak gini. Tuh. Terus foto yang kedua yang ini tuh, foto bareng sama Ichio Sema. Tuh lumayan ya, dapet gini ya. Ya segitu aja di sini tour ya bersama Ibu Emma. Dan Surai lagi nih, lagi di kelas gitu. Dan semoga kalian suka. Dan juga follow di Instagramnya Nuna Cosmetic Country. Dan juga Instagram kita Rizky Wali dan Ibu Emma apa sih? Instagram apa? Instagram apa? Nah, begitu jadi. Udah, segitu aja video kali ini untuk Grand Opening Nuna Cosmetic. Jangan lupa selalu berikan subscribe, like, dan juga komen dan share ke sosial media yang lain tuh. Kita lagi ini, kita mau pulang. Oke? Okay? Ibu emang kecapean ya kan, muter-muter di sini. Dan ini kayak gitu aja. Kira-kira lo nggak sarapan dong? Oh my god.
Oke, itu adalah video yang aku tunjukkan kalian waktu aku ke grand opening si Nona Cosmetic di sana. Dan aku tuh nggak beli apapun di sana ya, kecuali Miss Emma yang beli lip creamnya Madam G kalau nggak salah, itu harganya 20.000 aja. Dan itu ada foto booth. Nah, foto booth si Nona Cosmetic, jadi aku ikutan di sana. Jadi aku repost juga si fotonya di IG dan tag si Nona Cosmetic, aku ikutan si foto booth-nya. Dan itu aku menang di waktu aku liburan dulu, terus aku menang. Dan ini nanti akan ada video updatean tentang Nono Cosmetic yang aku ngambil voucher dan belanjain si vouchernya yang 100.000 yang aku menang dapat foto booth. Secara keseluruhan sih si Nono Cosmetic tuh lumayan oke ya, tempatnya oke banget sih, luas terus besar gitu, tapi kosmetiknya waktu itu belum lengkap ya, jadi sebagian aja kosmetiknya yang ada. Dan itu pun yang diskon cuma kosmetik doang, beberapa kosmetik dan skincare yang diskon, gak semuanya yang diskon. Tapi masker-masker di sana murah, apalagi kapas juga murah, kapas wajah itu murah di sana, dan sabun-sabun badan juga itu murah di sana. Dan kedepannya nanti si Nono Cosmetic itu akan lengkap katanya ya, aku nggak tahu juga gimana lengkapnya. Terus menurut aku sih enak ya, dia milih gitu, kalau beli kalian beli kosmetik di sana tuh kalian bisa ambil aja gitu barangnya di tempatnya langsung, kalian pengen apa gitu. Tapi sayangnya itu nggak ada testernya ya, kalau kalian beli lipstick atau gimana itu nggak ada testernya, jadi kalian harus pintar-pintar aja milih warnanya di sana. Tapi keseluruhan si Nono Cosmetic oke. Dan di sana kemarin itu kan ada 30% nya diskon si Maybelline, tapi aku nggak beli. Jadi itu aja, segitu aja kayaknya aku video si waktu aku ke grand opening yang Nono Cosmetic ini. Dan jangan lupa di follow Rizky Corly 33, Rizky Corly 22, dan Rizky Corly Makeup. Dan juga jangan lupa juga di follow Instagram mereka si Nono Cosmetic Sentry. Dan ini aku lanjutan video ini, nanti aku ada video lanjutan tentang aku belanjain voucher yang aku menang foto booth kemarin yang 100.000 ya. Jadi segitu aja untuk video kali ini, semoga kalian suka. Dan maafkan kalau videonya agak goyang-goyang apa gimana secara videonya ya, kan aku tuh belum bisa banget ngambil yang supaya jelas gitu videonya, ataupun mungkin nanti akan ganti kamera kalau ada rezeki ya, supaya nggak goyang-goyang gitu. Soalnya ada yang komen, kak aku pusing melihatnya, video kakak tuh goyang-goyang. Nanti aku next akan perbaiki si goyang-goyangnya itu, oke? Jadi segitu aja, semoga kalian suka video ini. Jangan lupa like ya, jangan lupa di subscribe dan juga komen di bawah untuk komen apa aja yang baik dan benar, jangan saling menghina, oke? Segitu aja untuk kali ini di video aku waktu grand opening Nono Cosmetic Sentry. See you next again, dan see you next review dan next video vlog berikutnya, oke? See you again. Hi, welcome to my channel. So Rizky and here, Anyong Irmuncing and Emma and here. Muncul lagi. Muncul lagi di dalam vlog kali ini. Dan kita lagi di belakang. Ini lagi acara apa kakak? Ini lagi acara grand openingnya Nona Cosmetic Anyong. Jadi Nona itu adalah sebutan untuk kakak perempuan dalam bahasa Korea. Dan ini lagi kena opening, yuk kita langsung masuk saja ya kan, walaupun kita nggak dapat undangan gitu, tapi udah lah ya. Bagaimana kah store-nya? Aduh, oke, ini adalah tuh di dalamnya si Nona Cosmetic, walaupun dia belum lengkap amat gitu ya, tapi lumayan lah. Hey, say dulu, say hi. Ibu Emma cari apa ibu? Aku tuh cari apa ya? Cari bronzer sebenarnya. Ini deretan Emina tuh. Oh, ini teman aku si Surai. Hai. IG kamu apa? Surai. Dan jadi di follow nih, dan kita lagi di mana? Di Nona Cosmetic, dan kita mau putar-putar di sini. Oke, okay, bersama ibu ini dan ibu Incut Emma di sini.
sini ternyata ada kapas, ada bagian sampo. Tuh, sampo-nya lengkap di sini. Dan ini Bu Emma cari apa Ibu Emma? Kapas Cinderella. Ini makeup remover. Tuh lengkap di sini ya. Tuh, nih ada si kapas kecintaan. Ibu Emma ya, yang kemarin beli tapi enggak ada shimmer. Tapi hilang. Itu hilang. Ini adalah ibu apa? Ibu Surai. Mbak Sif. Oh, Sif. Ini ada apa? Butik Emplorer ya. 12 color itu cuma 35.000. Tuh. Ini ada top coat-nya, terus warna-warnanya lengkap sih. Tuh. Dan ada catok. Bu Emma beli apa sih? Aku pilih tertarik sama You Makeup deh. Itu apaan sih? Fanbo. Ini Bu Emma lagi cari makeup you. Aku sebenarnya cari juga sih. Kalau takutnya ada si bronzer ya di sini ya. Lagi ada promo gitu ya kan. Ini kayak eyeshadow you yang nude. Ada yang palet apa sih tuh? Nah itu loh. Nah ini saudara adalah palet bagus kan. Tuh. Ini highlighter, blush, sama bronzer. Bu Emma lagi cobain apa Ibu Emma? Apa itu namanya lipsticknya? Oh, gitu lah pokoknya bentuknya. Bagaimana? Terlalu nude ya. Yang ini adalah BB cushion ya. Yeah. Makeup. Tuh. Keren banget. Brand lokal luar biasa. Ini setting powder, crystal powder. Ternyata di sini ada ini spray capsule resep tuh. Nih, yang ini apa sih? Yang ini varian kuning apa yang kuning? Was of Face Mac. Terus ada yang aku sering pakai juga nih, ini aloe vera. Tuh. Ini charcoal. Terus ada eye view. Oh ternyata di sini Agnes lengkap tuh. Agnes lagi lengkap tuh. Ini ada produknya sapi, day cream. Oh minyak cream yang sering pakai. Terus day cream tuh. Dan di sini ada masker Korea. Igonin Holika Holika, ya. Holika Holika yang charcoal. Terus yang ini sea butter. Yang ini Damask Rose. Lengkap sih ya. Terus yang ini Acai Berry. Ini Holika Acai Berry. Terus yang ini Lemon. Terus yang ini Green Tea. Dan yang terakhir ini ada Pearl alias Mutiara. Tuh. Dan di sini juga ada si Valens iPad-nya. Si ada Lips Max-nya. Kayak gitu deh pokoknya. Terus di sini ada Miss Glow. Nah, Miss Glow. Terus ada maskernya ini yang baru yang green tea. Terus yang ini yang charcoal, terus ada paketannya gitu siang malam. Tuh. Dan juga ini ada yang gold gel-nya, terus ada si red jelly yang lagi booming itu kan. Lengkap sih. Dan ini ada kayak lip cream-nya, terus ada obat jerawatnya. Dan ada toner. Ini apa? Untuk mata. Kita kembali sama ya, Ibu Surai di Maybelline counter. Itu powder matte loh. Iya, bukan. Oh iya, iya. Itu diskonnya di berapa? Yang mana? 30%? Apa tuh? Itu highlighter. Metal. Tur.
harganya. Ya, Maybelline. Ini di bagian wardah, ini eyeshadow-nya lengkap, 16 on-nya, lip palette-nya juga lengkap, ini serinya, dan maskernya, apa ini varian yang baru tuh? Si wardah yang jeruk ternyata aja, ya variannya lengkap lah, lumayan lah. Ini yang green tea nih, green tea, terus ya green tea, terus ini brush, dan ini mawar. Dan seri What Secret juga lengkap tuh, sabun-sabunnya, parfumnya, semacamnya. Terus lip tint-nya Wardah ada ready, sini 3 warna lengkap, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dan ini yang long lasting, yang baru iklannya tuh lengkap. Dan diskon 20% geng, Bu Emma lagi cari. Tuh lagi Emma Bu cari, tapi testernya gak ada ya di sini ya. Itu apa? Oh, ini yang lip creamnya. Oh, kemasannya sekarang kece ya. Oke, parfumnya juga ada tuh, ready semua. Nih, Luminous to Wake. Aku baru tahu ada yang begini ya. Ini ada lengkap. Jadi di sini ternyata ada Regasta ya. Apa sih? Oh, eyeshadow. Tuh, ada lipstick, ada apa ini? Blush. Ini blush on-nya lucu banget warnanya. Warna pink banget. Terus di sini ada kayak bulu mata gitu, lucu banget kayak bulat gini. Ini harganya 60.000. Oh, jadi dia bulu mata 3D gitu deh kayak ini. Nah, kayak gitu. Heboh banget bulu matanya. Ini kayak apa lagi nih? Nih satu tuh. Ini nah, macam gini. Dan ternyata ada masker lagi. Masker mana ini? Korea juga. Any Fake yang ini pomegranate, honey, green tea sama mutiara. Tuh banyak lagi. Dan di sini ada Oriflame. Tuh. Ini parfumnya lucu ya. Ada produk si Oriflame lagi, ini shower gel, ini conditioner. Tes si Madam G itu kalau nggak salah ya warnanya tuh nggak cepet hilang loh. Berapa tadi M? 20.000 tuh. Ya ibu tester, dicoba. Bagus ya. Tunggu kering kali. Tuh. Udah cobain tuh foto booth di Nuna Cosmetic dan nih lumayan bagus ya fotonya. Dan ini tuh lagi foto orang ya, Emma lagi nunggu si fotonya keluar, kita foto bareng berdua itu tuh. Ibu Emma lagi ngeluh karena ini foto dia nggak ada satu tuh, dia lagi foto sendiri tuh. Ini kan nanti dia keluar. Dan hasilnya kayak gini tuh. Terus foto yang kedua yang ini tuh.
foto bareng sama Ichio sama tuh lumayan ya, dapat begini ya. Ya segitu aja di sini tour ya bersama Ibu Emma dan Surai lagi ini lagi di kelas begitu. Dan semoga kalian suka dan juga follow di Instagramnya Nuna Cosmetic Century dan juga Instagram kita Rizkwali dan Ibu Emma apa sih? Instagram apa? Instagram Emma nah begitu jadi. Udah segitu aja video kali ini untuk Grand Opening Nuna Cosmetic. Jangan lupa selalu berikan untuk subscribe, like dan juga komen dan share ke sosial media yang lain tuh. Kita lagi ini kita mau pulang sini, oke? Okay? Ibu emang kecapean ya kan, muter-muter di sini dan ini segitu aja. Kira-kira lo nggak sarapan dong? Oh my god. Oke, itu adalah video yang aku tunjukkan kalian waktu aku ke grand opening si Nuna Cosmetic di sana. Dan aku tuh nggak beli apapun di sana ya, kecuali Miss Emma yang beli lip creamnya Madam G kalau nggak salah itu harganya 20.000 aja. Dan itu ada photo booth. Nah, photo booth si Nuna Cosmetic. Jadi aku ikutan di sana. Jadi aku repost juga si fotonya di IG dan tag si Nuna Cosmetic. Aku ikutan si photo booth-nya dan itu aku menang di waktu aku liburan dulu terus aku menang. Dan ini nanti akan ada video updatean tentang Nuna Cosmetic yang aku ngambil voucher dan belanjain si vouchernya yang 100.000 yang aku menang dapat photo booth. Secara keseluruhan sih si Nuna Cosmetic tuh lumayan oke ya, tempatnya oke banget sih, luas terus besar gitu, tapi kosmetiknya waktu itu belum lengkap ya, jadi sebagian aja kosmetiknya yang ada dan itu pun yang diskon cuma kosmetik doang, beberapa kosmetik dan skincare yang diskon, gak semuanya yang diskon, tapi masker-masker di sana murah, apalagi kapas juga murah, kapas wajah itu murah di sana dan sabun-sabun badan juga itu murah di sana. Dan kedepannya nanti si Nuna Cosmetic itu akan lengkap katanya ya, aku nggak tahu juga gimana lengkapnya. Terus menurut aku sih enak ya, dia milih gitu, kalau beli kalian beli kosmetik di sana tuh kalian bisa ambil aja gitu barangnya di tempatnya langsung kalian pengen apa gitu. Tapi sayangnya itu nggak ada testernya ya, kalau kalian beli lipstick atau gimana itu nggak ada testernya, jadi kalian harus pinter-pinter aja milih warnanya di sana. Tapi keseluruhan si Nuna Cosmetic oke. Dan di sana kemarin itu kan ada 30% nya diskon si Maybelline tapi aku nggak beli, jadi itu aja, segitu aja kayaknya aku video si waktu aku ke grand opening yang Nuna Cosmetic ini. Dan jangan lupa di follow Rizky Corly 33, Rizky Corly 22 dan Rizky Corly Makeup. Dan juga jangan lupa juga di follow Instagram mereka si Nuna Cosmetic Century. Dan ini aku lanjutan video ini, nanti aku ada video lanjutan tentang aku belanjain voucher yang aku menang photo booth kemarin yang 100.000 ya. Jadi segitu aja untuk video kali ini, semoga kalian suka dan maafkan kalau videonya agak goyang-goyang apa gimana secara videonya ya kan, aku tuh belum bisa banget ngambil yang supaya jelas gitu videonya, ataupun mungkin nanti akan ganti kamera kalau ada rezeki ya supaya nggak goyang-goyang gitu, soalnya ada yang komen kak aku pusing melihatnya, video kakak tuh goyang-goyang, nanti aku next akan perbaiki si goyang-goyangnya itu, oke? Jadi segitu aja, semoga kalian suka video ini, jangan lupa like ya, jangan lupa di subscribe dan juga komen di bawah untuk komen apa aja yang baik dan benar, jangan saling menghina, oke? Segitu aja untuk kali ini di video aku waktu grand opening Nuna Cosmetic Century. See you next again dan see you next review dan next video vlog berikutnya, oke? See you again.